Akhirnya, Ariel Noah tampil juga sebagai juri Pop Academy di Indosiar. Penampilan vokalis band secara pertama di Indosiar saat top 40 grup 9. Ariel Noah berpesan kepada akademi di Pop Academy supaya dapat mengatur waktu istirahat secara teratur demi menjaga kualitas suara. Selain Ariel, ada juga dewan juri lainnya, Soimah, Arman Maulana, serta fashion master Karen Delano. Dan Jumat malam itu, empat akademia yang bertanding ada seperti Audrey dari Jambi, Gio dari Ambon, Tessa dari Bali, dan Kezia dari Bogor. Audrey menjadi akademi pertama yang tampil dari grup 9 lewat lagu Rapuh, mendapat banyak masukan agar dapat tampil lebih baik lagi. Sebagai pembuka kompetisi, kamu sudah cukup mampu menaklukkan rasa grogi. Hanya saja banyak pemenggalan lagu yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Kamu seharusnya bisa mencari nada yang tepat supaya dapat menguasai lagu ini dengan baik, saran Arman Maulana. Audrey dari Jambi kembali mencoba menaklukkan hati dewan juri dengan unjuk kebolehan memainkan alat musik guzeng. Bahkan Ariel Noah pun mencoba langsung memainkan alat musik petik dari Tiongkok ini dengan lagu Terus Melangkah milik bandnya.